Halo teman-teman, mengapa kalian belum tidur? 231 orang ini kenapa belum tidur di jam 2 malam? Adakah yang cukup mampu? Gimana kemarin berarti ya? Mewakilkan suara kami jelas tak ada yang tahu. Ada yang cukup peduli umat yang dikelabui. Melupakan masa lalu namun kami belum tentu. Mimpin di esok hari ada yang cukup mampu. Baterai gue udah mau habis tuh. Ntar lagi kita tetap live ya. Kalian pada ngapain sih nggak tidur? Aneh banget. Caper lu ya? Yoi. Gue nyari nyari catatan bahasa Inggris. Mana ya? Tutup kemarin. Oh, I know. Not yang dikelabui melupakan masa lalu namun kami belum tentu. Dari biasa tang malam jadi buat bangun. Iya, gue tuh tidurnya dari pagi ke siang. Tahu. Gue pengen bisa tidur teratur. Ngerokok kan? Nggak tidur anjing. Nggak, gue lagi ngerjain. Lalu ngapain mafia nanyain? Ya enggak, gue bilang kalian enggak belum tidur tuh bukan sesuatu yang salah, jadi nggak usah dibalikin dengan pertanyaan balasan gitu. Gue penasaran aja kok ya. 252 orang dari samping percuma itu ngegemban cuma. Saya nampel kami ya, acau. Salam dari Cengkareng Rokok ya, salam respect. Anak banget, aneh banget lu, 250 orang bukannya tidur. Bang, temen lu Ardit gak jelas kalau nge-tweet. Nggak jelas anaknya tuh, tapi baik, baik tuh dia. Nggak jelas mungkin karena target tweetnya bukan lu, dia mau marketnya, aktif juga marketnya ya. Kalau lu ngerasa itu nggak jelas ya berarti bukan buat lu dan nggak perlu juga lu protes, kan nggak semuanya harus sesuai dengan keinginan lu. Kayak gue yang konten bikin DPO, yang gak suka mah ada aja. Cukup banyak malah yang nge-DM, apaan sih lu, gak jelas anjing. Tapi ya udah, berarti konten gue bukan buat dia. Dan ya gak apa-apa, gak usah dipaksakan, gak usah ngerasa. Guanya juga gak usah ngerasa harus diterima semua orang. Dianya juga gak usah ngerasa ini ya. Iya ya, ya udah lah, masing-masing aja. Santai dong, betul? Oh. Apa ya artinya ya? Cocot memboros betul.
tidur lemah, betul. Orang yang tidur itu lemah. Umat yang dikelabui melupakan masa lalu. Verb one, verb ing. Baru belajar bahasa Inggris kok. Aku mau keluar negeri. Cuman gue belum ngetik, nggak bakal dibaca semua sebetulnya betul. Ya. Anjing lo ya Muhammad Fa. Ya betul sih, gue sih nggak mau menciptakan utopia ilusi berlebihan buat yang nonton. Gue akan sebaik itu, bahkan se apa ya? Seresponsif itu pada kalian enggak. Ya gue juga ada kehidupan lagi nulis gini. Kalau nggak dibaca ya nggak apa-apa. Kayaknya semua harus belajar teknik hidup namanya, nggak apa-apa deh. Kalau ada masalah ya udah nggak apa-apa. Bagus ya gitu, bagus ya. Ini harus bikin materi soal nggak apa-apa. Semua masalah tuh bisa selesai dengan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Eh gue kalau kalau ngeblok ngeblokin orang diktator nggak sih? Tapi sosial media dengan ribuan orang yang ngefollow lumayan complicated loh masalahnya. Main gatel juga menghadapi orang-orang yang sebenarnya nggak peduli juga, cuma terlalu banyak. Kalau untuk skala manusia biasa harusnya kan nggak, ya nggak peduli ya mas, satu orang dua orang sih ya bisa lah. Ada ribuan orang, sulit juga nggak peduli sama orang-orang so asik ini, ribuan ini. Enak banget ya yang pacaran sama lu tuh bahagia terus enggak. Ini sekarang udah putus. Dulu pas pacaran sama gua ada nangis-nangisnya juga ya. Gitu. Jam segini live katro. Diem ente. Ente oke rengga. Bisa-bisanya ya. Bang Oki, kok bikin acara bentrok sama acaranya Bang Heri sih? Gimana nih Bang Oki nih? Bang Oki sampai sini, Ba. Di ada nah kenal Bang Oki. Serem kali jangkauan Bang Oki. Udah ya. Udah ya. Belajar mulu pinter kakak. Ini gue tampol belajar mulu pinter kakak. Nanti gue pinter fuck you ini. Emang ada film baru? Enggak ada. Gue lagi gak mau ngambil film dulu. Mungkin terdengar klasik ya alasan aja. Bilang aja gak diajak. Ya udah nggak apa-apa, tuh kan enak kan, ya udah nggak apa-apa tuh bisa menyelesaikan masalah. Lalu pada curiga gue, lu emang nggak diajak main film. Pilihannya gue bisa sakit hati terus berusaha meyakinkan, enggak kok gue diajak kok, ini bukti bukti, atau gue ngambil opsi kedua, ya udah nggak apa-apa. Enak kan kedua, cepet selesai masalah beres. Udah malam tang colai sana, astagfirullah. Kan gak usah malam-malam dong. Bang, bang gendong yang madat poin sebentar. Iya dong. Sombong banget lu. Ya udah, gak apa-apa. Oh ya udah apa ya. Ya jangan komen lah, ini udah sampai ujung. Dadah. Ayo kita belajar semuanya. Ya udah, nggak apa-apa. Yuk belajar yuk, yuk, ayo, ayo, ayo. Ya udah, nggak apa-apa. Ayo, ayo, gue tungguin. Kalian ikut. Ya udah, nggak apa-apa. Satu bagus. Dira, Ditiana, enggak, lu. Ngeresek dari tadi lu.
mana lagi, ya udah nggak apa-apa, ayo yuk yuk, 2-3 bagus, Rizka Rosalina 4, Wahyu Prihatin, ya udah nggak apa-apa, LFSKR, ya udah nggak apa-apa. Oh, silakan cek di cek toko sebelah itu sudah tayang lagi, oke? Okay? Betul, bagus semuanya. Ya udah, nggak apa-apa. Bagus, 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 bagus. Ya udah, gue bacot. Ya udah, nggak apa-apa. Siapa gue nggak penting, anjing. Ya udah. Respect kalian-kalian yang ikut, ya udah nggak apa-apa, saya menaruh respect, terima kasih banyak. Mari kita jalankan program hidup, jalan hidup, ya udah nggak apa-apa, untuk mengurangi kekisruhan di sosial media. Tapi nggak bagus juga sih kalau untuk komedian, karena itu bagusnya dipakai untuk menjalani hidup. Ya, dah, 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 dah.